ribuan driver online gabungan se-Jawa Timur, baik roda 2 maupun roda 4, Selasa siang memadati jalan di depan kantor salah satu operator aplikasi ojek online di Jalan Kelampis Jaya, Surabaya. Mereka kompak menggeruduk dua kantor operator aplikasi ojek online untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya menuntut adanya kenaikan tarif, open suspend bagi pengemudi yang dibekukan, dan menghentikan perekrutan driver baru. Aksi yang sudah kesekian kalinya ini dilakukan dengan tuntutan yang sama, namun belum juga ada solusi dari kedua operator aplikasi ojek online tersebut. Ada 7 tuntutan yang kami minta. Karena apa? Karena kegiatan seperti ini terus-menerus terjadi. Ini karena aplikator tidak pernah memenuhi janjinya. Masyarakat pencinta driver online se-Indonesia semua pernah menikmati driver online. Harga murah, fasilitas yang sangat menjanjikan, kecepatan yang luar biasa. Tapi tahukah Anda bahwa driver online itu tertindas dan ditipu oleh driver daripada aplikator? Karena apa? Tidak pernah ada janji. Sayangnya kantor operator aplikasi di Jalan Kelampis Jaya itu tampak tutup dan tidak ada aktivitas. Lantaran tidak ada yang menemui, mereka akhirnya mendirikan tenda oranye tepat di depan kantor. Sebagai simbol telah menduduki kantor hingga tuntutan dikabulkan. Aksi demo ini pun dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan sempat memicu kemacetan panjang. Banyaknya massa yang hadir menyebabkan Jalan Kelampis Jaya tertutup total. Ainul Kilmia, CTV.